Oh, ini mah lagi di hotel, bikin ini air panas. Hotel ayam, ya, kita jadi air panas. Kamu apa punya? Pokoknya mah anu aya pohonan kita kunjur. Pohonan, pohonan. Pohon enggak gulusur. Oh, pohon yang gulusur flying fog. Bahasa di mana ini? Flying fog. Bener definisi flying fog. Mes. Labirin, labirin. Oh, teman-teman. Nah, ini saung-saungnya. Gazebo. Nah, terus di sekolah. Ini ada ibu-ibunya, ada ibu-ibunya. Lirin. Ajak-ajak deket banget tarakitan. Berhasil, berhasil. Oh, tubing, cilawu, arung jeram. Ayah, 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 ayah. Arung jeram. Ya. Kalau buat kita yang umurnya nih, maksudnya kalau buat kita sih yang terus kali punya. Terus yang terakhir yang kedua maksudnya ada nggak gogo? Itu yang tahu nggak gogo? Apa? Nengan lauk? Nah, gogo itu lauk bina kolam. Jadi yang
punya kolam itu apa istilahnya itu ngawur ya. Jadi minimal 10 orang kebetulan kalau misalnya ada 20 jadi 50 orang ikannya sampai 10 kilo. Lalu ini kan macam ayam berbulu bisa lah dia ngawur kan balon. Jadi kita masuk ke dalam kolam nangkap ikan dihitung nanti dimasukin itu ada 60 nanti yang kita ambil ikan semua itu. Tangan kosong, Bu. Sampai alhamdulillah dalam waktu 3-4 jam lah. 30 liter. Semua ikannya dapat 63. Bakar langsung. Kita geram, terus kita ngelobok itu di kolam, terus makan. Makannya semua kayak udah pakai. Makan terus karaoke nih. Malah ngiri. Tadinya di Malungan, sebetulnya di Malungan yang membahas aku geram itu kan kita potong-potong empat turun ke sawahnya itu jadi kita mandi di sungai itu semua memberikan pesan yang dari Bandung, yang dari Subang, yang dari Pontianak semua bilang bahkan ada yang siap, Cilawu, Cilawu, Cilawu. Sejuk. Cilawu. Ayo. Pernah main ke sana? Dekat. Ke Asiron dekat. Tapi kan kosong. Jadi nangkalannya pakai tangan kosong. Jadi kita masuk semua ke kolam itu, kayak kolam sawah-sawah itu tapi enggak ada tanahnya ya. Kita masuk terus lewat ke bawah nih pokoknya. Terus sampai ada yang terguli bagus ini semua. Menyampaikan sebuah praktik baik tentu saja harus sesuai situasinya. Jangan ujung-ujung misalkan ini kita lagi ngomongin tentang bercerita. Ternyata grup A menceritakan sabar, sabar, sabar. Ya. Ini hasil kerja pengawas. Bagaimana praktek pengumpulan dokumen sumber belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu selama ini? Karena saya sebagai pengawas, mungkin saya hanya tugas saya hanya memantau, memberikan pembinaan, mungkin ya. Jadi hanya menginstruksikan kepada seluruh atau kepada lembaga yang bersangkutan untuk menginventarisir sumber belajar dimasukkan ke dokumentasi lalu bisa melalui video dan selanjutnya mengumpulkan hasil kerja berupa portofolio ya, itu hanya instruksi dan pembinaan selanjutnya bisa yang terbaik mungkin kalau kebiasaan kami yang terbaik diberikan reward. Tuh. Untuk memotivasi para guru atau lembaga tersebut agar nanti akan lebih semangat atau semangat kembali. Selanjutnya apa yang biasa Bapak Ibu lakukan ketika selesai mengikuti kegiatan pendidikan jelas nih sebagai pengawas bina yang selama ini mungkin harus membina, memantau, mengarahkan dan sebagainya. Tentu kami membuat rangkuman.
lalu membuat dijadikan PowerPoint, lalu menginstruksikan atau membuat ringkasan yang kiranya dapat dijadikan acuan buat lembaga. Yang kece, bagaimana ibu menyimpan file atau membagikan hasil latihan atau materi sebagai narasumber, video pelatihan atau pembelajaran supaya dapat mudah diakses? Tentunya kami pertama menyimpan dulu di Google Drive, lalu bisa melalui flashdisk atau berupa fotokopi materi yang dibagikan, gitu ya, atau tersimpan di video yang bisa dipelajari oleh semua lembaga. Disimpan di CD juga bisa, lalu diupload di melalui YouTube. Mudah-mudahan mungkin ada yang membuka. Amin. Tangan di kepala, tangan di dada, tangan di rentangkan, tangan di kebelakang. Ini jempolku dan itu jempolmu. Apa kabar kawan? Cilubah. Apa kabar kawan? Cilubah. Apa kabar kawan? Bersama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda. Semoga aku bisa masuk surga. Amin. Oh, sarang. Bersama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda. Semoga aku bisa masuk surga. Amin, amin. Mulai dari yang dokumen pembelajaran diperoleh dari permainan atau kegiatan, terus masuk ke pengumpulan dokumen didapat dari majelis rukyah, majelis tahun, wah ada ya, super biayaan dari dapat dari DOP reguler atau DOP kerja. Prosedur penggunaan yang kedua benar-benar mbak ya gawena. Gerakannya gitu, iya. Sautan. Tadinya kan melihat anu macul, begitu kan? Anu macul, iya. Anu macul, iya. Anu macul, iya. Kalahkan di tangga. Halus yuk. Sok tumpak tungtung gitu. Tumpak.